Bal ini. Kamarana, oi. Iya, gang naon gang apa? Gaganyang. Nya, rek kamarana yo yo. Korowot. Panas poe kieu. Oke, baru dah. Jadi video kali ini kita mau ngebolang lagi ke sawah. Jadi kita ada berapa orang ya ini? Ada 7 orang ya. Nah, cacet-cacet udah di sawah ya, sawah Wantur. Nah, ini ubi Wantur juga baru dah. Oh, yo bonteng Wantur ya tuh. Menang manen juga nama beak Wuhan. Kebagian orang euy. Nah, dan kita pun lanjut jalan aja karena ini timun liarnya udah dipanen ya barudak sama yang punyanya. Nah, ada terong merah juga tuh, lihat barudak. Dan ini si Kamret sama si Denok tuh, sama Mang Asep Ciak juga ada sekarang barudak. Nah, ini spot kita kali ini. Oke, kita lanjut gas. Mau menang deui leuwih tidinya. Dewai. Anjing. Modar cai aing oge. Oh, mun garuweut euy. Lebar. Ya, menang gua kandus. Eish, gagah kieu nya. Berat sabar kilo eta wae? Aya. Kalau lolos kene, tapi teu bau. 2 kilo mah nyawa. Teu bau pas dina. 2 kilo aya lah. Nah, dan ini Wakadus langsung dapat yang babon tuh, katanya babon garut ya. Dan itu langsung diambil aja sama Mang Asep Ciak ya. Dan di sini saya menemukan satu buah lubang, tapi di pinggir lubangnya tuh lihat. Dan pas diurak-urak ternyata kagak mantap lubangnya barudak. Si belutnya nggak mau makan. Nah, ini ketemu lagi satu lagi dan ternyata nggak mau juga. Aduh, sialan kali ini barudak. Gak tahu harus gimana. Nah, ini ada satu lubang lagi tapi saya nggak kenal lagi. Nah, ini ada samaran lagi barudak. Dan di sini saya pun belum dapat dari tadi barudak ya. Ini mah panas sekali cuacanya tuh. Dan kita pun ngerujak timun liar dulu seperti biasa karena kita bawa bumbu rujaknya banyak kali ini tuh, lihat. Wih, mantap, nyam 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 tuh. Siang-siang ngerujak timun liar ya, asalkan bawa bumbu rujak dari rumah. Kita di sini selalu nemu yang liar-liar barudak. Dan rujak pun habis, rek ngerujak kedua kali, enak tuh. Si Denok, be aku si Denok oi. Denok asam lambung. Ting asem teuing. Nah, dan setelah habis kita ngerujak lagi, ternyata ini ngerujak pepaya liar tuh, pepaya muda barudak atau gedang ya. Nah, lihat kita pun udah pada ngumpul lagi dan tadi Wakadus ternyata nggak kebagian rujak timunnya. Jadi sekarang Wakadus ngambil itu tuh pepaya liar yang masih muda, yang mentah barudak. Kalau yang mateng itu buat burung ya. Jadi yang mentah ngambilnya tuh, lihat Mang Asep juga ketawa-ketawa, lihat yang ngerujak pepaya mentah ya atau gedang liar. Nah, cacet-cacet langsung tuh, lihat. Karena saya udah kenyang tuh, saya cuma nyobain satu aja ya karena tadi dapat timunnya banyak, timun liarnya tuh, langsung aja nyam 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 lagi ya, tidak tersisa tah. Wah, wai ngena kurang loba, kurang loba. Oke, mau ada ya tanya siap. Enak menangkan loba wai tenung aya wai orang ngali wai. Nah, setelah ngerujak kita lanjut atau langsung cari belut lagi ya barudak. Nah, ini ada kebun juga. Nah, ini saya langsung dapat sambaran tuh, lihat barudak. Mudah-mudahan kali ini dapat ya. Kalau nggak dapat ya nggak dapat. Nah, langsung aja langsung tarik menarik tuh. Ini yang kedua kalinya ya. Tadi yang pertama nggak kena dan sekarang kena. Wih, sekarang saya pintar ya.
Tuh lihat langsung sombong diliatin sama si Boncel, ternyata si Boncel dapat juga. Nah ini ada samaran yang kedua, ternyata gak kena malah mocel si belutnya. Nah jadi ini adalah penampakan spotnya barudak ya, spotnya itu di padi yang udah besar yang mau dipanen ya. Tuh lihat di bawah kaki gunung, di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengahnya Pulau Jawa. Yang penontonnya bingung, saya pun bingung, yang penting bisa ketawa. Haha, ketawanya di mana barudak? Nah ini langsung dapat samaran lagi, ternyata nggak kena lagi barudak, mocel ya. Nah ini yang kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kali ini dapat. Jangjawokan. Nah, ini ilmu wakadus ya. Dan langsung dapat. Bener. Kalau sudah jampe-jampe jangjawokan, pasti kena si belutnya barudak. Tuh, lihat. Sombong dulu ya, diliatin sama orang-orang tuh. Biar kelihatan dapatnya. Nah, sat-sat-sat si kampret juga langsung dapat setelah baca mantra jangjawokan ya. Tuh si kampret malahan lebih banyak kali ini yang dapatnya barudak. Saya cuman baru dapat 2 dari tadi. Kurulang kuriling tepuguh neangan liang yang belewet. Tuh itu wakadus, itu si kampret, si boncel. Dan dari tadi si Denok nggak ada, nggak tahu kemana, mungkin sekalor ya. Tuh si Denok biasa sendiri ya, takutnya sekalor, punya penyakit sekalor, terus jatuh terus gak ketemu. Nah gitu takutnya barudak ya. Ah si pedul menang enak oi. Wuhuy sap tuh abon oi. Wah iya mah abon garut bos. Tuh tinggali bang badakna. Wah mereka larisan aja tadi bayinya ngerek ngesian. Aduh tuh bayi lumayan lah kebana heula. Dan itu si Badul baru dapat ya barudak, ternyata dia baru ngalarisan cuma dapat 1 katanya. Nah akhirnya ketemu juga sama si Denok Demplon tuh, ternyata ngumpet kayak Tinky Winky di sawah ya. Nah kita pun langsung nyebrang sungai aja karena udah sore, kita pun langsung bergegas. Nih kita makan kacang panjang karena kacangnya panjang guys. Tuh. Nah, ini karedok, guys. Tuh, kalau kacang pendek itu yang di bawah. Nah, kita pun langsung nyobain kacang panjang karena kacangnya pada panjang. Kalau kacang pendek enggak tahu. Enggak tahu enak, enggak tahu enggak, tapi yang ini enak pakai cabe, pakai masako ya. Wih, mantap tuh. Mang Asep juga lihat. Baru dapat katanya Mang Asep cuma dapat 1 ya. Nah di sini saya menemukan tomat liar juga, lumayan buat nyambel di rumah nanti pas ngeliwat, jadi ngirit bahan pokok. Dan saya pun di sini nyobain dulu tuh, ternyata agak mantap baru dah buruk tomatnya tuh. Dan sore pun poek, langsung kita pulang aja ya. Nah lihat, kita tinggalin aja semuanya, jadi kita jalan berdua karena udah dapat semuanya dari sawah tuh. Lihat poek, dan ini dilanjut lagi di Balong Batur tuh, ternyata kagak mantap uwehan belutna. Dan kita pun langsung jalan aja di Gang Dodo itu sama si kampret, dan Mang Asep pun ternyata kabur. Dan ini hasilnya barudak tuh, lihat punya saya cuma dapat berapa, cuma dapat 8 ekor. Nah punya si Denok yang paling banyak dan paling besar tuh, ada ikan bogo juga atau ikan cana ya, ternyata dapat ikan cana si Denok 1 tadi gak kerekam ya. Tuh lihat sebelutnya langsung ditinggangkan kena temuk metelingas meteleur tuh, ayah ucing kabur langsung. Dan satset-satset langsung jadi, ternyata cepet kalau lihat video, tidak perlu lihat menggorengnya ya, tinggal satset aja, tinggal makan. Wih mantap kali ini langsung diliwat, dan saya pun buka nasi ternyata udah matang.
Dan ini si Denok, dan saya pun menelepon semua orang yang tadi mancing, suruh ke sini biar kita ngeliwat bareng-bareng, dinikmati bareng-bareng. Biar mantap, banyakan ngeliwatnya. Video ini jangan ditiru karena bikin ketagihan ya barudak. Dan ini langsung saja diamparin tuh, langsung digerus-gerus pakai sendok biar dingin. Tuh ada lalapan. Lalapan singkong liar juga. Udah kita markinya. Mari kita nyatu. Ya. Ayo nomor 12. Wah, ini 12 ya. Oh. Jadi hasil ngebolang langsung ngaliwat. Amat penyara rangut ya. Ya belegu. Markinya, mari kita nyatu. Biasa nah pare kitu mah nyara. Nah, dan kita pun nyam-nyam-nyam lagi. Ternyata ini adalah daun pepaya tuh, daun pepaya liar. Tadi ngambil punya Pak RT lagi, seperti biasa kalau malam itu punya Aloh. Nah, langsung aja kita makan. Wih, mantap ngeliwat kali ini. Oke, barudak. Terima kasih ya barudak karena sudah menonton. Bersih. Madap wae. Makadut. Wae madap. Madap. Pedo eloknya. Enok ngerah. Hei, anu mewah ya, jadi dicadukan bisa gue tak. Yang tahu dulu nak. Ngenah naik tak. Dan akhirnya habis juga si nasinya baru dah tuh. Oke, sisa wakadu sendiri tuh sampai dilamatan kayak begitu. Oke, barudak, terima kasih, hatur nuhun, tararengkiu. Jangan lupa share dan subscribe ya barudak. Oke, hatur nuhun.